Assalamualaikum dan selamat pagi semuanya. Terima kasih kerana anda terus mendengarkan iRadio ketika ini. Pastinya di laman web kami iradio.oum.edu.my. Bertemankan Fatin yang bermula jam 10 pagi ini sehingga 11 pagi nanti untuk segmen Fik Ibadah. Dan ini adalah segmen kita yang kedua kerana pada minggu lepas kita dah mulakan dengan segmen ini dengan tajuk Wuduk. Okey, dan tentunya dalam segmen Fik Ibadah ini Fatin tidak keseorangan pada pagi ini kerana ditemani oleh Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Ahmad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat walafiat hari ini. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sampai juga ke studio ataupun ketika iRadio pada pagi ini. Okey Ustaz, mungkin di luar sana ya ramai pendengar yang mungkin tidak mendengarkan kita pada minggu lepas. Mereka tidak mengetahui apakah yang telah kita bincangkan untuk topik yang pertama dalam fik ibadat. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan bersama dengan pendengar semua di luar sana berkenaan dengan pada topik pada minggu lepas. Rumusannya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, guru-guru, guru pelatih dan pendengar sekalian, alhamdulillah kita berjumpa lagi pada pagi ini dalam ruangan ini. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada kita untuk menghayati nilai-nilai Islam dan amalan Islam ya. Antara amalannya ialah wuduk. Kerana wuduk ini merupakan satu ibadat yang berkait dengan beberapa ibadat yang lain. Contohnya nak solat kena ada wuduk, nak tawaf kena ada wuduk. Jadi pada minggu lepas kita bincangkan tentang tarikh wuduk, apa yang dikatakan wuduk. Jadi kita tahu wuduk itu ialah basuhan-basuhan anggota tertentu di badan manusia dengan niat untuk menunaikan perintah Allah Ta'ala. Kita ada bincang rukun-rukunnya. Apa yang kita nak ambil wuduk itu, apa yang kita kena buat. Rukun dia tak banyak ya. Niat, apa niat? Basuh muka, lepas itu basuh tangan hingga ke siku, sapu kepala, basuh kaki. Sikit je. Maksudnya perbuatannya empat je lah. Daripada niat tu dia perbuatan hati ya. Batu tangan, batu muka, batu tangan, sapu kepala, batu kaki. Empat ni saja. Empat ni dikatakan fardu. Fardu tu mana mesti kena basuh dan mesti melitupi. Kadang-kadang orang basuh muka tak habis. Bawah dagu tu tak kena air. Basuh kaki begitu juga, batu kaki, tapak kaki tak kena air. Tumit tak kena air. Tapak kaki dia basah, basah bukan dibasuh, tapi basah kerana pijak lantai basah. Jadi basuhan yang macam tu tak sah wuduk. Bila wuduk tak sah menyebabkan perkara-perkara yang dilakukan solat tak sah, tawaf tak sah. Jadi kita hanya bincang minggu lepas fokus kepada fardu saja, rukun. Jadi saya cerita satu persatu bagaimana nak menyapu muka tu supaya semuanya kena. Bagaimana nak basuh tangan semuanya kena. Sebab ramai yang basuh tangan dia pakai apa orang panggil? Dia tak sapu tak sebenarnya. Sapu. Dia alirkan je. Kalau ambil kat pek dia buat macam tu ya. Kan? Jadi air kat ni saja, bawah tak kena, siku tak kena. Begitu juga batu kaki. Batu kaki tu begitu juga dia corah di atas, tak apa kita kena, tumit tak kena. Jadi menyebabkan wuduk tak sah. Yang lain macam sapu kepala, mudahlah sikitnya ke mana pun sah. Jadi kita dah bincang semua tu. Dah telah dibincangkan. Pada minggu lepas. Okey, mungkin Ustaz boleh kongsikan ya tentang topik perbincangan kita untuk hari ini. Ya, hari ini kita akan nak bincangkan tentang sunat lah. Kita ambil wuduk tu semalam, hari minggu lepas kita bincang perkara yang wajib yang kita lakukan, yang dikatakan rukun. Kita akan fardu wudu. Hari ini bincang yang sunat-sunat pula. Apa yang kita buat tu dikatakan sunat. Dalam istilah pekan kata sunat-sunat wudu. Sunat-sunat wudu. Perkara-perkara tambahan yang kita lakukan dalam wuduk tadi. Wuduk supaya wuduk tu jadi elok. Sempurna. Okay. Ya. Itu yang akan kita bincangkan pada minggu ini. Dan kita berhenti rehat seketika Ustaz. Kita akan kembali lagi selepas ini untuk Ustaz kupaskan dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan sunat-sunat wuduk tadi. Okey, dan kita berhenti rehat seketika, kembali lagi selepas ini terus mendengarkan iRadio OUM, rentasi minda anda. Thank you.
iRadio UM Merentasi. Minda anda masih lagi bertemakan Fatin di sini sehingga jam 11 pagi nanti dalam segmen Fik Ibadat. Dan hari ini kita kongsikan masih lagi tajuk yang sama berkenaan dengan wuduk, tapi daripada segi yang berbeza. Dan tentunya tetamu istimewa Fatin hari ini, Profesor Madah Dr. Muhammad Yusof Ahmad, berkongsi dengan kita pelbagai info berkenaan dengan modul ini. Dan terus kita serahkan kepada Ustaz untuk kita kongsikan berkenaan dengan sunat-sunat wuduk. Mungkin Ustaz boleh kongsikan dengan lebih lanjut, silakan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, pendengar sekalian, yang pertama, kita ambil wuduk, kita umumkan semua. Kita ambil wuduk, kita mulakan daripada baca bismillah, kita mulakan dengan basuh tangan sampai habis. Kadang-kadang kita tak tahu yang mana sunat, yang mana wajib. Mm-hmm. Kan? Sebab dah hari-hari buat. Kita ingat semua wajib kan? Kita belajar daripada budak-budak macam tu kan? Jadi sekarang ni kita nak bahagikan. Minggu lepas kita kata yang wajib tu empat je. Kalau basuh ni empat je. Apa dia? Muka. Tangan hingga ke siku, sedikit ke kepala dan juga kaki lah. Okay, empat ni yang wajib. Empat ni mesti wajib, mesti kena basuh dan mesti ditutup sampai had dah. Yang lain benda tu sunat. Antaranya sunat, mula-mula kita nak buat ambil wuduk, kita baca dulu bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya bismillah ni bukan ambil wuduk saja, semua perbuatan yang sunat kita baca. Kalau yang wajib kita baca. Jadi apa saja kita nak baca buku, baca bismillah. Nak naik kereta, baca bismillah. Nak mula kerja, baca bismillah. Nak masuk tandas, tak boleh baca bismillah. Tapi ada doa dia lah. Ada doa dia pula. Jadi baca bismillah. Nak basuh muka, nak ambil wuduk, baca bismillah dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kata kita mula basuh apa? Basuh tangan hingga ke pergelangan kan. Jadi pergelangan ni, basuh setakat ni sunat. Baca bismillah sunat, basuh mula-mula setakat ni pun sunat. Sunat. Lepas tu baru kita basuh muka. Kan, basuh muka tu wajib. Dan sunat juga kalau sebelum kita ambil wuduk ni, kita bersugi. Bersugi ni apa? Kalau kita dah moden sekarang, gosok gigi. Tapi kita gosok gigi, kita gunakan berus gigi. Kita gunakan ubat gigi. Kan? Jadi ubat gigi tu dengan berus gigi tu, itu dah moden lah. Tapi yang tradisionalnya, sugi itu dia gunakan satu jenis kayu, dia panggil kayu arak. Di Mekah banyak juga kayu tu. Kayu tu sebenarnya bila kita gosok gigi, dia ada lagi dia punya manfaat dia tu. Yang pertama, dia mencerahkan mata sebab zat kayu tu. Kita gunakan lalu, dia boleh sihat mata. Mata akan sihat. Dia ada beberapa penyakit yang boleh hilang sebab kita gunakan tu. Jadi orang tak tahu, orang ingat berus gigi tu ubat dah cukup lah. Ubat gigi tu banyak, apa nama tu dia panggil? Fluoride. Florida kan? Ini dia orang panggil apa? Asli dia macam itu. Sebab itu sekarang ada syarikat ubat gigi, dia dah ambil kayu sugi itu, dia mesti sekali ubah lama tu. Dia dah tahu dah pentingnya kayu tu. Jadi bersugi itu sunat. Sunat sebelum kita mula. Ambil wuduk, kita sunat. Pegang kayu itu, apa namanya, goyang lah. Dua kali, tiga kali cukup lah. Simpan lah. Begitu. Itu pun sunat. Kemudian berkumur-kumur. Berkumur-kumur mana masukkan air dalam mulut, kumur-kumur, kemudian buang semula. Dalam masa yang sama tu kita masukkan sikit air dalam hidung. Jadi caranya, ada setengah dia hisap tau. Hisap macam tu. Ditarik pakai. Kalau tak pandai kaya hisap, sedap lah. Ataupun paling kurang, kita basahkan jari, kita masukkan dalam hidung. Itu pun cukup lah. Jadi berkumur-kumur, sama dalam masa kita bersumur-kumur tu, masukkan sikit jari dalam hidung tu, itu cukup lah. Itu pun sunat. Sunat. Itu belum lagi basuh muka ya. Lepas tu baru basuh muka. Baik, basuh muka. Basuh muka kena basuh semua ruangan muka ni, termasuklah janggut, misai ataupun rumpun-rumpun yang sideburn-nya kan, kita bincang minggu lepas. Sideburn namanya. Nama apa Melayu kata apa? Rambut-rambut tepi tu kan? Basuh. Yang mana tumbuh di muka, ruangan muka kena basuh. Yang belah atas tu daripada kepala turun ke bawah tak payah basuh sebab dia rambut kepala. Rambut yang tumbuh di situ. Basuh semua tu. Janggut-janggut pun basuh. Tetapi kalau janggut tu tebal, dia tak wajib lah. Janggut tebal, panjang. Dia hanya sapu kat luar saja. Sunat dia selat. Selat tu mana masuk jari, tarik macam tu. Itu sunat.
itu pada mereka yang mempunyai janggut, janggut yang tebal. Dan kalau kita lihat ada imam sikit-sikit itu kena basuhlah, basuhlah. Kemudian telinga. Telinga sapu telinga. Telinga ni basah jari ni sapu. Sapu tu kena cara juga. Kau tak tahu dia kena pegang cuping dia tarik. Jadi barulah yang jari ni, ujung jari ni dia cuci di dalam. Ibu jari ni cuci kat luar. Jadi hari-hari kita cuci telinga kita tu, kita cuci. Kita ambil wuduk, kita cuci bersih ada lah. Ada orang main cuci je Ustaz? Ada cara dia. Cara tu dia kena ambil dari guru lah. Kena ambil berdepan dengan guru macam mana. Cara nak pegang. Basuhkan jari ni dalam telinga. Dan ibu jari, ibu jari tu, di luar. Pusing. Jadi itu cara dia. Pegang macam tu. Kemudian semua basuhan-basuhan yang kita lakukan sepatutnya ambil wuduk ni, sunat kita basuh 3 kali. Baik, ini selalunya orang ada silap faham. Dia kata basuh 3 kali, betul 3 kali. Sunat 3 kali itu kalau yang pertama yang itu dah litup, dah cuci. Kau katakan kita basuh tangan belah kanan. Kita ambil air basuh kali pertama tu dah semua dah kena. Jadi dia ulang lagi 2 kali itu, yang 2 kali itu sunat, menjadikan dia 3 kali. Tapi kalau basuh sekali belum lagi rata, yang nombor 2 tu bukan sunat. Yang nombor 2 tu masih wajib sebab dia belum rata lagi. Ataupun dah 2 kali basuh, tiba-tiba belah bawah ni belum lagi sempurna. Belum lagi. Dia basuh lagi sekali, 3 kali. 3 kali basuh tu bukan sunat. Tapi nak menyempurnakan. Menyempurnakan yang wajib. Yang wajib. Yang dikatakan sunat 3 kali itu maknanya yang pertama dia basuh tu dah litup semua. Jadi dia buat lagi 2 kali macam tu, itu nama dia sunat. Tetapi kalau yang ketiga pun belum lagi sempurna, baru nak sempurna, ketiga-tiga tu maknanya wajib. Bukan sunat. Itu banyak orang salah faham. Banyak orang salah faham lah. Salah faham. Dia ingat dia basuh sekali tu, buat 2 kali lagi. Kadang 3 kali pun tak sempurna. Macam tu punya. Jadi make sure betul caranya Ustaz. Caranya tu kena betul. Berapa kuantiti kita ambil sekali ke 3 kali, yang penting kena sempurna lah. Kena sempurna. Kadang-kadang betul 3 kali, dia kata dah 3 kali lah, cukup lah. Tak sempurna lagi. Dia pun pergi sembahyang, tak sah sembahyang sebab dia tak sempurna walaupun 3 kali. Kemudian kalau anggota yang ada kiri kanan, sunat kita mulakan yang belah kanan. Tangan ada kiri kanan, kita mula ke kanan, mula kanan. Kaki ada kiri kanan, kita mula ke kanan dulu. Telinga ada kiri kanan, tapi biasanya orang buat dua serentak. Buat kiri kanan pun boleh, kanan kiri serentak pun tak apa. Tapi kaki dengan tangan tu memanglah kita mulakan dengan kanan, kanan dulu. Kemudian satu lagi yang baik kalau kita boleh amalkan, habis masa kita berwuduk tu jangan membazir air. Misalnya buka pipe punya besar. Jadi kita membazir air. Membazir air tu jadi elakkan pembaziran lah. Elakkan pembaziran. Membazir tu sebenarnya ada hukumnya. Haram. Haram. Kalau kita boleh dalam kuantiti yang sedikit, kenapa kita perlu air banyak kan? Ya, banyak. Buka sikit air dah keluar cukup lah. Mengapa buka tanpa habis pipe besar pula pro macam nak tembak rumah. Ataupun dia Orang dulu pakai telaga, cedok, satu timba, basuh semua kan. Maknanya konsepnya jangan membazir air. Setakat mana yang cukup tu cukuplah, tak payah banyak-banyak. Melainkan kita ambil wuduk dalam sungai, dalam laut atau lainlah. Kemudian jangan bercakap. Ini ada yang sambil wuduk pun sambil bercakap. Cakap kan. Kalau kita bercakap sembang-sembang. Kalau kita bercakap masa wuduk, sembahyang pun bercakap juga. Maksudnya bayang tak kocok kan, pasal waktu kita cakap betul muka ni, tanya-tanya ni. Pergi bayang pun walaupun kiam diam dengan imam baca, tapi dia punya kepala berjalan merata. Dia menyebabkan tak kusyuk lah untuk kita waktu bersolat tu nanti kan. Jadi masa kita ambil waktu tu, kita tumpukan kepada apa yang kita buat. Bahkan kalau kita tengoklah kitab-kitab orang tua-tua, setiap basuhan tu ada bacaan tu. Bacaan tertentu lah. Bacaan tertentu. Masuk muka selain yang kita niat tu ada lagi bacaan. Contohnya Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Waktu tu surat yang kanan, Allahumma a'tini kitabi bi yamini wa hasibni hisaban yasira.
kan kiri, Allahumma la ta'tini kitabi bishimali. Sapu kepala ada baca Allahumma harim syari wa basir al-nar. Sapu telinga ada baca, basuh kaki ada baca, semua ada baca. Bila kita baca tu tak tanya alih, ingin nak baca tu, nak baca tu. Itu baiknya baca doa tu, tak ingat yang lain. Sekarang kita ambil wuduk kalau di masjid, bersembang sambil ambil bersembang, cakap, tanya-tanya sini. Tak jumpa. Itu jadi makruh. Benda yang melawan dengan sunat jadi makruh. Jadi sunatnya kita ambil wuduk, jangan bercakap. Kita tumpukan apa kita buat tu, jadi kita tertenang ataupun kita khusyukkan. Nanti kita sembahyang pun akan khusyuk. Habis wuduk semua, sunat kalau kita baca doa. Apa doanya? Doa yang ada dalam modul kita ni ialah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Ni bagus kita baca ni. Siapa yang nak tahu, silalah ambil wuduk, pik ibadah. Ambil apa lah, ambil wuduk pula, ambil modul. Modul kita, modul fik ibadah, dalam tu ada doa ni. Jadi baca doa tu bagus. Boleh amalkan. Boleh amalkan. Dah tahu ni, boleh amalkan saya. Ya. Okey Ustaz, kita berhenti rehat seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini untuk berkongsi dengan anda berkenaan dengan tadi Ustaz, sunat-sunat dalam wuduk. Sekarang selepas ini kita nak kongsikan pula berkenaan dengan perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Kita pun perlu tahu ni Ustaz. Mana tahu pernah buat ke? Tapi tak perasan wuduk sebenarnya dah batal. Itu sebentar lagi kita akan kongsikan dengan anda. Jadi kena terus mendengarkan iRadio OUM, rentasi minda anda. Radio OUM rentasi minda anda. Terima kasih banyak-banyak kepada anda kerana sudi mendengarkan kami sekarang ini, iradio.oum.edu.my. Dan sekiranya anda melihat di laman web kami, di portal kami, terdapat web streaming di situ dan anda boleh mengetahui apa yang berlaku di konti sekarang ini. Dan untuk pengetahuan anda, kalau ada tetamu je, maksudnya memang ada web streaming di laman web kami. Dan tetamu Fatin hari ini seperti biasa, Profesor Mada Dr. Muhammad Yusof Ahmad berkongsi pelbagai informasi berkenaan dalam modul ini, fiqh ibadat, daripada Fakulti Sains Sosial Gunaan Open University Malaysia. Okey, dan seperti tadi kita dah kongsikan berkenaan dengan sunat-sunat wuduk, dan sekarang ini kita terus Fatin berikan kepada Ustaz untuk Ustaz kongsikan dengan kita berkenaan dengan perkara-perkara yang membatalkan wuduk dengan lebih lanjut. Mungkin kita dah tahu, tapi kita nak Ustaz kupaskan dengan lebih lanjut lagi. Silakan Ustaz. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, perkara ni boleh katakan semua orang Islam dah tahu. Kan? Tapi sebagainya tahu masa belajar pada budak-budak dulu. Ada yang lupa pun. Ada yang ingat-ingat lupa. Lupa-lupa ingat. Biar kau macam tu lah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Maksudnya, kita ada wuduk, kita melakukan perkara ini, maka batallah wuduk kita. Yang kita bincang di sini ialah mengikut pendapat dalam mazhab Syafi'i. Jadi tuan-tuan, puan-puan tengok orang lain buat tak apa-apa, pasal apa, itu kita kena bincang di luar lah. Sekarang ni saya akan ceritakan benda ni mengikut pendapat yang kita bincang di Melayu, di Malaysia ni, bermazhab Syafi'i. Baik, yang pertama, keluar salah satu dari dua jalan. Maknanya dua jalan tu istilah fiqh, kubul dan dubur. Mana kemaluan depan, kemaluan belakang. Apa-apa yang keluar, keluar air kah, keluar angin, keluar batu, keluar duit, keluar emas kah, tetap membatalkan. Batal. Macam mana boleh keluar duit? Habis telan duit? Dia telan duit 5 sen. Tunggu itu dia keluar lah. Keluar duit tu batal. Ya. Jadi itu senang. Orang kata apa saja yang keluar. Keluar angin tu tengketuk. Kadang-kadang kita tak perasan. Jadi kita terasa keluar, maknanya batal lah tu. Kadang-kadang macam, alamak, sikit je tak apa, terus. Sikit pun tak boleh, dia keluar je tak boleh. Ataupun macam zaman dulu, orang kata cacing. Tu cacing tak? Cacing rambut, cacing lah, ulat kecil-kecil tu. Sekarang ni kita dah makan benda-benda tu dah baik kot. Jaranglah orang sebut pasal cacing-cacing ni. Zaman dulu boleh kata setiap orang tu dia kena ganggu dengan cacing. Kalau dia ambil sembahyang maghrib, tak boleh sembahyang isyak. Sebab cacing dah keluar 2-3 ekor.
Itu masalah zaman dulu lah tu. Zaman dulu. Zaman dulu. Tapi zaman sekarang dia dah prevent lah. Prevent. Sebenarnya ubat dia tak payah. Tak payah makan ubat cacing. Buah kurma. Buah kurma eh. Buah boleh kurma membunuh cacing. Tapi dia kena makan pagi-pagi. Oh, masa sebelum kita mulakan. Sebelum makan apa-apa, makan buah kurma 3 biji. Bangun tidur terus makan. Tak payah bangun tidur. Lepas sebelum makan apa lah, lepas mari sembahyang apa semua, sebelum nak makan apa-apa, buah kurma 3 biji sekurang-kurangnya. Kalau boleh, kalau boleh 5 biji 7 biji lagi baik. InsyaAllah. Ini bukan direka oleh doktor, tapi ada hadis. Kulit tamru ala riqi fa innahu tufsidu dud. Nabi kata macam tu. Makanlah buah kurma pada waktu pagi kerana dia boleh menghapuskan dud, cacing-cacing kerawit, cacing-cacing kacau-kacau tu. Jadi kalau begitulah, kalau jika ada lagi orang-orang lama-lama, orang yang dah umur 60-70 tahun tu, dia masih menghadapi masalah cacing, lepas maghrib tak tahan lagi nak tunggu Asya. Sebab cacing tu bukan macam makan kentut, berak kita nak terkentut nak terbelak kita terasa. Dia ada tadi dia keluar, ya dia keluar. Dia kecil, dia keluar. Kita rasa-rasa dah keluar dah. Jadi pada masa tu batal. Batal wudu. So kita kena ambil lain lagi. Nak sembahyang Asya kena pergi ambil lain. Baik, itu maknanya keluar daripada salah satu dua jalan. Sekarang ni zaman moden ni saya tak pernah dengar lagi orang sebut pasal tu. Mungkin makanan-makanan kita dah baik kot ya. Membunuhkannya. Ubat cacing pun tak ada jual di kedai sekarang ni. Yang kedua, hilang akal. Hilang akal. Apa makna hilang akal? Ya, akal dia dah tak berfungsi lah mungkin Ustaz kan. Macam mana? Dia tak berfungsi. Nak kata dia tak waras dah lah kot. Tak waras. Hilang akal ni. Dia tak boleh berfikir. Dia tak macam orang biasa. Dia dah jadi macam orang lain. Dunia dia sendiri lah. Macam tu. Hilang akal biasanya orang gila lah. Orang gila orang kata orang hilang akal. Kalau orang tu dia elok, dia gila. Hilang lah akal. Mata tu batal lah. Tak kira lah gila apa pun, setengah orang panggil gila babi kan. Jabatan dia hodoh sikit gila babi, sawan. Jadi sawan tu batal. Itu termasuk gila sebab dia tak boleh fikir dalam tu. Ataupun yang lain yang bukan gila lah, pensan, pitam. Pensan seketika. Pensan ataupun pitam. Tengah-tengah main, boom jatuh, tak sedar. Angkat-angkat, kipas-kipas-kipas, sedar balik. Tadi dia ada wuduk. Sekarang dia semayang tak boleh, wuduk tu dah batal. Sebab pensan dengan apa nama, pensan dan pitam tu dianggap hilang akal. Sebab tu batal. Tempat tu orang mabuk. Orang mabuk pun hilang akal juga. Dia ada wuduk. Lepas tu dia mabuk. Mabuk ni kadang-kadang mabuk minum yang memabukkan, makan yang memabukkan. Misalnya orang sekarang kata mabuk tu minum arak. Bila minum arak dia pun hilang akal, bercakap tak ketahuan, hilang akal tu. Itu membatalkan. Tapi dalam kampung-kampung tu orang dulu ni ambil makan buah-buahkan, buah-buah hutan. Kadang-kadang kita tak tahu kan. Ada benda-benda buah-buah tu memabukkan. Memabukkan, makan-makan buah-buah tu lepas tu dah tak ketahuan. Itu hilang, maknanya hilang akal. Dia cakap tak betul, yang dia buat dia tak ingat. Itu namanya hilang akal. Hilang akal tu membatalkan wuduk. Jadi sebetulnya senang aja hilang akal. Jadi pagi ni saya nak ceritakan hilang akal tu apa dia. Kita baca buku, hilang akal tu menyebabkan batal wuduk. Apa dia hilang akal? Jadi hilang akal yang pertama kita kata tadi, dia gila. Apa saja jenis gila yang orang kata gila, hilang akal lah. Tapi gila angau tak batal. Gila juga. Angau gila duk teringat sana tengah ni menyanyi bergamai lagi tak bagi tak batal. Ini hilangkan. Hilang angau tu dia akal dia ada lagi Ustaz. Tapi tak tenteram lah, tak waktu betul lah. Jadi hilangkan ni sebab gila, sebab mabuk, pensan atau pitam. Ini biasanya lah. Ya. Tengah-tengah main pitam, tengah-tengah dengar radio pitam. Tu maknanya hilang akal. Jadi dia batal. Tidur pun boleh batal juga. Tidur kalau ni tak kena caranya. Kena cara. Kalau kita tidur terlentang tu memang batal. Kalau tidur duduk tak apa. Tapi dengan syarat duduk yang tetap.
Dia kata tetap papan punggung macam kita, kita duduk sila tu, kita lena. Duduk sila, sila-sila, baca-baca buku. Terlena. Terlena tu tidurlah kan. Itu tak batal. Tapi duduk atas kursi bersandar tak boleh. Tegak tak apa, kalau dia bersandar tak boleh sebab dia tak tetap sebab dia bersandar. Jadi dia kena duduk yang tetap-tetap. Jadi tu yang tetap tu macam orang duduk sila atau duduk atas kursi tapi dia bukan dia bersandar nak tak boleh jatuh, tapi dia memang macam tu. Kursi tu memang tempat bersandar tapi dia bukan bersandar lah. Dia terlelap lena sampai 5 minit, 10 minit. Tak batal. Tapi kalau dia memang merendahkan kursi tu, dia nak, itu yang batal lah. Ini dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau tengok orang lain buat, dia tidur macam mana pun, macam mana pun bagi-bagi semayang ya. Kalau kita pergi di Mekah Madinah, dalam masjid tu menunggu Asya, menunggu antara subuh tu, ramai. Bukan limpangan ya. Tidur. Dia tidur dalam masjid. Orang azan, dia bangkit semayang. Bangun. Jadi dalam mazhab lain, mazhab Hanafi, dia tak batal. Tapi nama dia tidur sikit. Tidur yang ringan. Kita tengok dia tidur bukan ringan. Dah dah apa? Berat berjam-jam lah ni. Dah berjam-jam. Dah bunyi kerok-kerok-kerok-kerok rumah dah. Orang azan dia makin-makin semayang aja. Dah bukan tidur ringan, tidur berat dah, Ustaz. Berat tu. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak. Asalkan tidur saja, nama tidur. Tidur tu mana? Hilang sekejap. Itu batal lah tu. Baik, satu lagi. Satu lagi ialah bersentuh kulit antara lelaki dan perempuan yang harus nikah. Harus nikah. Jadi yang tak perlu nikah tu tak batal lah. Tak perlu nikah tu macam mana? Macam ibu bapa, adik-beradik, itu tak batal lah. Dengan sepupu batal. Bersentuh kulit. Jadi kalau berlapik tak apalah. Itu menyebabkan batal juga wuduknya. Sekarang ni orang sekarang ni kita ni jumpa lelaki perempuan semua salam. Salam. Sebenarnya salam ni pun tak boleh. Kena tengoklah dengan siapa kita. Dengan siapa salam. Kalau salam tu orang yang mahram tak boleh. Tapi kita dah budaya kita semua boleh. Jadi semua orang buatlah. Tapi dari segi hukum tak boleh, tak boleh. Tak boleh tu tetap tak boleh. Nak buat juga buat. Buatlah. Jangan kata tak apa boleh buat. Benda yang tak boleh dibolehkan pula. Tak boleh kata boleh. Sebab tu dia mengakibatkan akidah. Ya. Kalau benda tu haram kita kata tak boleh, murtad. Kalau nak buat, silalah buat tak apa. Tapi jangan bukan tak apa. Berdosalah tapi tanggunglah. Jangan kata boleh. Jangan kata boleh. Sebab hukum Tuhan yang haram tu tetap haram, yang haram tak haram. Yang haram kata haram tak boleh. Yang haram kata haram tak boleh. Tapi nak buat juga yang haram, silakan. Iaitu kamu dengan Allah Ta'ala. Jadi jangan kata, ni boleh. Kita letak hukum. Hukum Tuhan dah tetap. Kita tak boleh ubah-ubah. Jadi sekarang ni kita bincang tentang perkara yang batalkan wuduk, iaitu bersentuh. Bersentuh lelaki dan perempuan. Baik. Ada soalan? Tak ada soalan tu kan? Tak ada. Yang kelimanya, menyentuh kubul atau dubur dengan tapak tangan. Kubur dengan dubur ni kemaluan lah, depan belakang dengan tapak tangan. Dengan belakang tangan tak batal. Tapak tangan saja batal. Yang lain tak batal. Jadi inilah lima perkara yang dikatakan perkara-perkara yang batalkan wuduk. Jadi kita tahu ni mana kita boleh berjaga-jaga dan kita boleh beritahu kepada orang lain. Khasnya anak-anak kita lah. Anak yang bersalah, anak kecil dia tak reti lagi. Yang anak yang dah 7 tahun, 6 tahun kata yang dah reti tu, yang boleh nak mulakan sembahyang tu. Kita boleh ajar dia. Tak payah dah pergi atas sekolah. Hati-hati dia dulu. Sebenarnya kita mak bapak ni ambil peranan mengajar anak-anak kita. Bila kita mengajar tu, maknanya kita dapat pahala banyak. Itu anak kita sembahyang, kita dapat pahala. Kita mati pun dapat pahala. Jangan serah kat orang semua. Kita tunjuk sendiri. Yang serah kat orang tu, serah kat orang lah. Tapi yang kita tunjuk ni, kita tunjuk sendiri. Selagi ada masa. Bukan selagi ada masa. Kena luangkan masa sikit untuk mengajar anak-anak. Itu tanya. Itu yang paling baik. Terbaik untuk anak-anak baik. Kita yang nak membesar. Nak besarkan. Lebih itu dia belajar banyak lagi. Kita hantar muka guru sekolah tak apa. Itu tak apa. Itu memang biasa. Tapi kita ambil. Kita sendiri inisiatif kita sebagai ibu termasuk bapa. Termasuk mengajar Quran. Kurang-kurang apa aja Fatihah kita mengajar sendiri. Itu dia pergi ke sekolah. Kalau betul lagi apa yang dia tak betul. Itu yang paling baik lah. Itu yang paling baik.
Okey, itu dia, kita berhenti rehat seketika Ustaz. Kita akan kembali lagi selepas ini ya, untuk cik berkongsi lagi informasi berkenaan dengan wuduk. Dan kita berhenti rehat seketika, kembali lagi selepas ini terus mendengarkan Air Radio UUM, merentasi minda anda. Radio UUM, merentasi minda anda. Terima kasih kerana anda sudi menemani Fatin sehingga jam 11 pagi nanti. Dan nampaknya kita telah pun sampai ke penghujung segmen pada hari ini, iaitu segmen Fiqh Ibadat untuk hari ini. Dan sebenarnya Fatin berteman ke tetamu istimewa Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Ahmad, Timbalan Dekan daripada Fakulti Sains Sosial Gunaan Open University Malaysia. Okey, dan hari ini tajuknya berkenaan dengan wuduk, sambungan daripada episod kita yang pertama. Sekarang episod kedua, masih lagi topik yang sama dalam topik satu modul ini. Dan banyak perkara yang ingin Ustaz kongsikan dengan kita semua. Jadi untuk yang terakhir ini, ingin Ustaz kongsikan berkenaan dengan hikmah wuduk itu sendiri. Mungkin Ustaz boleh kongsikan dengan lebih lanjut, silakan. Ya, terima kasih. Tuan-tuan, puan-puan, pendengar sekalian, wuduk ni pada dasarnya kita tahu ialah satu kewajipan untuk melakukan kewajipan. Nak solat, solat tu wajib, maka wuduk pun wajib. Nak tawaf, tawaf tu wajib, maka wuduk pun wajib. Selain daripada itu, kita melakukan perkara sunat, maka wuduk pun sunat. Kita nak baca buku, sunat kita berwuduk. Nak tidur, sunat berwuduk. Nak baca Quran, sunat wuduk. Tetapi baca Quran ni nak baca saja. Kalau nak pegang Quran, kena kena ada wuduk. Nak pegang tu kena ada wuduk. Kena ada wuduk lah. Kalau kita tak pegang nak baca saja. Tak apa. Baik, sekarang ni apa hikmahnya wuduk ni? Apa hikmah? Sebenarnya wuduk ni satu ibadat. Dan bila kita berwuduk, mana kita dalam keadaan suci. Sebab tu dikatakan mengangkat hadas. Hadas kecil, hadas besar. Jadi kita tidak ada wuduk, kita dianggap ni kita sedang berhadas kecil. Jadi kita ambil wuduk, kita mengangkat hadas. Maka kita dalam keadaan suci. Dan orang yang mati dalam keadaan suci itu bagus. Bagus. Dan dia hidup dalam keadaan suci itu, dia dalam ibadat. Maka setiasa, setiap saat dia dapat pahala ibadat. Setiap saat dapat pahala ibadat. Bayangkan, wuduk dia tahan 3 jam. Berapa banyak, berapa ribu saat. Semua tu ada pahalanya. Sebab tu orang-orang alim saya tengok, memang diorang sentiasa ada. Batal wuduk, pergi ambil wuduk. Batal wuduk, pergi ambil wuduk. Sepanjang hidup dia 24 jam tu, tak pernah tidak ada wuduk. Wuduk orang tu pula tahan lama. Macam kita kejap je Ustaz kadang-kadang tu. Itu ada masalah dia. Masalah dia di antaranya makanan. Imam Hanafi, dia wuduk sembahyang Isya, boleh sembahyang subuh. Lama. Yang pertama, dia tak batal. Yang keduanya, dia tak tidur. Jadi dia boleh sembahyang subuh wuduk dia. Kita sembahyang zuhur, lepas sembahyang dah batal. Asal kan dia ambil lagi. Asal ambil tak berjauh 2 jam ni kan. Ini dah bagi salah je makin diberi dah batal. tak sampai pun 20 minit. Tentang menahan. Payah untuk menahan dah. Puncanya antara lain ialah makanan. Oh, makanan yang kita makan. Makanan ya? Kita di Malaysia ni memang makanan mengeluarkan angin banyak. Oh, contohnya macam ubi-ubi. Tak tahulah. Sebagainya. Ada ubi juga sayur-sayur yang memang angin. Kalau kita makan tu, macam tu kan. Jadi orang Arab dia makan buah-buah tu, buah tu dia tak terkentut lah. Macam kita pergi di Mekah. Kan? Makan yang biasa diorang makan tu. Kita pergi tu pukul, kata dalam maghrib pukul apa? Pukul 7 lah. 7:30. Pukul 7 kita dah pergi. Kita balik pukul 10 malam. Tak batal. Boleh pula kita tahan. Boleh. Kalau kat sini, duduk kat Malaysia. Duduk sini pukul 7. Lepas mayang 7:30 pukul 8. Tak tahan. Di sana kita tahan. Tak tahu lah, adalah hikmah-hikmah yang kita tak tahu lah. Macam subuh. Pukul 3 pagi dah pergi. Pukul 3 pagi. Lepas subuh tu pukul 8 pun nak keluar. Sambung lagi. Nak balik. Tak batal. Sekarang di sini Malaysia ni orang azam pun nak pergi. Orang azam pukul 5:30 pun nak pergi. Lepas bayang keluar tu dah batal. Keluar-keluar pergi kedai kopi. Kan? Jadi kita tak tahan wuduk. Tapi orang belah-belah timur tengah, wuduknya dia tahan. Dia pergi kerja tu sentiasa ada wuduk. Dia wuduk sembahyang subuh, pergi tempat kerja sembahyang duha, sembahyang zuhur, dia tak ambil wuduk. Kita tak tahan. Baik, orang yang sentiasa ada wuduk, mana dia sentiasa dalam ibadat. Sentiasa, sebab wuduk tu ibadat, dia sentiasa ada wuduk, dia sentiasa dalam ibadat, jadi dia sentiasa dapat pahala. Kemudian
kalaulah kita ada wudu, kita buat kerja-kerja lain, mm-hmm, kerja yang kita buat tu dapat pahala, pahalanya lebih. Hmm. Bergandalah ni. Ganda, kita baca Quran. Baca Quran tanpa wudu, baca Quran dalam dengan wudu, lain. Lain. Mm-hmm. Baca Al-Quran tu dalam hadis Nabi mengatakan baca Quran satu huruf tu 10 pahala. Mm-hmm. Ya. Dan Nabi kata macam inilah. Pasal dengan ada sikit. Mm-hmm. Nabi kata siapa yang baca satu huruf daripada Al-Quran, baginya satu kebajikan dan satu kebajikan digandakan 10. Mm. Alif Lam Mim tu bukan satu huruf, tapi Alif Lam Mim tu ada 3 huruf. Jadi Alif Lam Mim 3 huruf dah 30. Mm. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim dah 19 huruf, 190. Mm. Baca Fatihah ada 40 huruf. Mm. Semua tu pahala-pahala banyak. Kita baca Al-Quran dengan ada wudu, dengan tidak ada wudu, baca Al-Quran dengan ada wudu tu lebih pahalanya. Mm-hmm. Ha, itu maknanya kita buat ibadat dengan yang ada wudu, mm-hmm, banyaklah kebajikan yang kita dapat. Satu lagi yang selalu kita dengar dalam radio IKIM, mm-hmm, petang-petang dia akan baca hadis Nabi ni. Nabi tanya dekat sahabat, bagaimana kalau depan rumah kamu ada parit? Satu hari 5 kali kamu masuk dalam parit tu mandi, diri kamu macam mana? Sahabat kata, bersihlah 5 kali sehari kita mandi, kita bersihkan diri. Hmm. Begitulah kata solat, begitulah wudu. Setiap hari 5 kali kamu basuhkan dalam kota kamu, maknanya kamu basuhkan dosa. Kita basuh muka, semua dosa-dosa di mata, di hidung, di telinga, semua batal, semua meluruh. Kita basuh tangan, semua dosa-dosa yang kita lakukan dengan tangan jatuh. Kita batu kaki semua, dosa-dosa yang lakukan oleh kaki, telinga semua jatuh. Maknanya, kita mengambil wuduk itu meluruhkan dosa-dosa. Jadi, orang tak perasan benda itu. Jadi, sebab itulah orang yang reti, orang yang faham, dia sentiasa. Dia usaha untuk berwuduk. Tapi kita tak tahan akan batal. Batal, tak apa, ambil lagi. Ambil lagi. Tahan 2 jam. Lepas 2 jam, pergi ambil pula. Maknanya, dia sentiasa hidup dia berwuduk. Dan satu yang paling special orang ada wuduk ni, kalau dia mati dalam keadaan dia tu ada wuduk, dia dianggap macam mati syahid. Mati syahid, tapi bukanlah syahid ma'rikah, bukan syahid yang pergi perang tu. Syahid ni maknanya mati dalam keadaan Allah terima. Elok matilah ibadat. Itu ialah di antara hikmah ataupun kelebihan-kelebihan berwuduk. Sebab tu kita biarlah kita sentiasa ada wuduk kalau bolehlah. Maknanya kita wuduk subuh tu agak-agak tahan tak sampai pukul 9. Ya, lama tu kita dapat jadilah. Kan? Itu namanya. Kalau lama-lama praktis, lama kita akan biasa. Tapi makanan kena jaga, makan yang berangin kurangkan. Buah-buah Malaysia ni ada yang berangin, ada yang tak berangin. Insyaallah, tapi makan buah kurma bagus. Dengan buah kismis. Itu dia tips-tips yang menarik daripada Ustaz Yusof pada hari ini. Okey, diharapkan anda mendapat pengetahuan dan menambah pengetahuan sedia ada ya Ustaz ya. Dan insyaAllah pada minggu hadapan kita akan berjumpa lagi seperti biasa dengan topik yang lain pula dalam modul ini, fiqh ibadat. Apapun, terima kasih kepada Ustaz Yusof kerana sudah hadir ke Konti iRadio pada pagi ini. Okey, dan untuk anda semua di luar sana terus mendengarkan iRadio UUM kerana selepas ini kita ada segmen-segmen yang menarik menanti anda. Jadi kena terus mendengarkan iRadio UUM. InsyaAllah jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum.